チームの。Putusan harapan kami yaitu tetap supaya putusan ini dilakukan eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Sebelumnya telah terjadi kontradiksi hukum, maksudnya tumpang tindih karena saling melaporkan dari pihak klien kami dilaporkan, itu juga klien kami melaporkan, tapi sekarang putusan sudah ikrar dan saudara Selamat Santoso yang telah dinyatakan bersalah. Pada saat nanti kapan untuk koordinasinya dengan kejaksaan dengan pakar sebenarnya kapan dengan kita tunggu dalam satu minggu besok ini. Apabila sudah, tapi harapan kami sudah dilakukan eksekusi. Tapi seandainya belum, kami akan melakukan ya kan konflik interes antara klien kami dengan terdakwa Hasan Aman Santoso. Sehingga mungkin kami akan melakukan tindakan hukum atas putusan ini, mungkin juga kami akan melaporkan atau melakukan upaya hukum gugatan secara keperdataan. Ternyata keadilan itu nyatanya memang terbukti. Jadi bagaimanapun ya sudah mematuhi apa yang menjadi keputusan di dunia itu. Ya, ini boleh. Ini termasuknya. Nggak, kalau termasuknya nggak tahu.